Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Miria Ricis, Tengku Rian mulai lepaskan diri dari bayang pamor sang istri. Ya, seakan ingin menepis anggapan numpang pamor Ria Ricis, Tengku Rian pelan tapi pasti membuktikan. Enam bulan menjadi suami Ria Ricis, Tengku Rian mulai lepaskan diri dari bayang pamor sang istri. Ya, seakan ingin menepis anggapan numpang pamor Ria Ricis, Tengku Rian pelan tapi pasti membuktikan diri bahwa ia bisa eksis di dunia hiburan tanpa nama besar sang istri Ricis. Mulai dikenal karena Ricis, Tengku Rian mulai peruntungan karir sebagai artis. Mungkinkah garis jalan hidup Rian sebagai selebritis semulus Ricis? Entahlah. Yang pasti sebagai kepala rumah tangga, apalagi saat ini sang istri tengah hamil 4 bulan. Rian gigih mengejar mimpi di dunia seni peran sebagai ustadz di sinetron Kurai Bintang. Meski terbilang pendatang baru di dunia seni peran, faktanya adik ipar Oki Setiana Dewi tersebut mengaku tak punya kendala berat harus menjalani peran sebagai ustadz Atar dan beradu akting dengan lawan main di sinetron Kurai Bintang. Perannya aku tuh sebagai Ustadz Atar. Wow, sebagai Ustadz. Kesulitan mungkin ini baru pertama kali, hari pertama ya di sini di Kurai Bintang. Jadi belum terbaca sih, belum clear gimana. Baru pertama tadi udah kenalan juga dengan Bang Boy Hamzah dan yang lain-lainnya. Jadi mungkin baru pertama perkenalan, jadi belum ketemu untuk chemistry. Insya Allah ke depan pasti ada. Mencoba eksis tanpa Ricis, Rian tetap saja tak bisa sepenuhnya lepas dari sang istri. Apalagi sebagai istri, YouTuber bernama asli Ria Yunita tersebut selalu menyiapkan semua bekal kebutuhan yang diperlukan Rian sebelum berangkat ke lokasi syuting. Apa juga selalu dibawain, snack, vitamin juga harus dibawa, bahkan air minum itu juga dibawa, disiapin di termos. Istriku tuh selalu siapin semuanya. Bagi Rian, keterlibatannya di sinetron Kurai Bintang menjadi keberkahan tersendiri. Rezeki sang calon baby, rezeki di bulan suci. Wajar jika si Babang TR menganggap kerjaan ini sebagai ibadah. Oh enggak lah, malah ini bukan sebuah tantangan, tapi ini sebagai ibadah. Karena kan juga untuk istri nantinya, untuk calon anak insya Allah. Jadi enggak ada tantangan sih. Malah seneng, ibadah tuh ada kegiatan, ada jadwal. Ya, jangan lupa nonton sinetron Kurai Bintang jam 8 malam setiap malam. Karena situ udah ada aku dan juga teman-teman, banyak teman-teman yang lain. Dan sinetron ini insya Allah seru banget. Jadi jangan lupa nonton, oke? Libra punya berita penting. Selama bulan Ramadan, Seleb On News tayang setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6.30 pagi waktu Indonesia Barat. Tentunya di Seleb On News dan di MNC TV selalu di hati. Nah, pemirsa juga bisa saksikan tayangan dan berita-berita kita tentunya di social media yang tertera di bawah ini. Pemirsa jangan lupa ya selalu terapkan protokol kesehatan 5M-nya dan dapatkan vaksinasi Anda. Nah, setelah Libra pamit, jangan beranjak kemana-mana dulu karena ada video-video viral di social media khusus untuk Anda. Akhir kata Libra pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Hayo, siapa yang semalam sahurnya kesiangan? Besok-besok request deh ke tetangga sebelah rumah buat dibangunin. Kayak sekumpulan para pemuda berikut ini yang begitu semangat ngebangunin teman alias tetangganya tuh. Teriakin sahurnya di depan rumah banget gitu. Atau request ke orang terdekat alias orang rumah. Kayak bapak-bapak berikut ini yang kreatif banget ngebangunin anaknya pakai sound system. Dijamin gak bakal kesiangan, ya kan?
Sudah jam 3 tuh. Nah, tapi gimana kalau udah niat banget sholat tarawih berjamaah? Tapi gak kedapetan tempat. Mending gelar tikar deh ya pemirsa. Jangan di atas tembok pembatas alias pagar. Duh, nanti nyungsep loh. Apes, video maling tengah menggasak isi dari dalam mobil yang tengah parkir di pinggir jalan viral di media sosial. Kejadian yang terjadi di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru minggu lalu ini memperlihatkan bagaimana si pelaku yang menggunakan sepeda motor berhasil mengambil isi dari dalam mobil dengan memecahkan kaca jendela. Tapi sayangnya, aksi tertangkap warga hingga ia terjatuh dari motor yang dikendarainya. Woi, Mas, motornya ketinggalan tuh.